Indonesia adalah negara terendah kedua yang memiliki minat baca. Kurangnya minat baca masyarakat Indonesia membuat masyarakat minim akan pengetahuan. Menurut UNESCO, minat baca di Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satunya adalah pengetahuan tentang bangsa Indonesia sendiri. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya. Kurangnya minat baca di Indonesia mempengaruhi ketidaktahuan akan budaya di Indonesia ini. Padahal, banyak sekali budaya Indonesia yang sangat luar biasa, salah satu contohnya adalah di provinsi kita sendiri. Untuk itu, diperlukannya literasi kebangsaan agar masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang keberagaman Indonesia. Kita sebagai penerus generasi bangsa tidak boleh melupakan kebudayaan kita. Salah satunya adalah pantun. Memperbanyak literasi akan mendapatkan banyaknya kosakata baru untuk membuat pantun. Tentunya masih banyak lagi keuntungan dari literasi bagi bangsa Indonesia. Saat kita membaca, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tetapi kita juga memperkaya bangsa kita. Mari kita tingkatkan budaya literasi bangsa. Jika bukan aku, kamu dan kita yang mewujudkan budaya literasi, lantas siapa lagi? Sudah saatnya kita, remaja Indonesia, menghabiskan masa muda kita dengan hal yang bermanfaat. Ke tanah lapang bermain bola, bola dimain hatilah senang. Nama saya Isal Sadila, saya dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Ke tanah lapang bermain suling, suling dimain untuk hiburan. Saya Teh Haling, kami siap mewujudkan literasi kebangsaan. Salam literasi.